Ini kalau udah diem-diem begini nih nggak demen nih gua nih. Halo, assalamualaikum. Sepi banget. Gua nggak demen nih kalau yang sepi-sepi begini, guys. Pasti ada sesuatu. Ayat, lo gaplok kok. Jim, gua kira bakal ada nyembur, guys. Nyembur api, taunya enggak, guys. Anjim. Masa puasa enggak sholat daripada lu? Masa sholat enggak puasa? Ah, kenapa ini? Enggak ramah komentarnya. Kayak kemarin. Gaming guys. Kekuatan propeller adik-adik ya. Permisi. Gila, untung refleks gua hatset-satset guys ya. Takut gua nih. Bro, halo. Oh, tikus. Gua kira apa anjing? Tikus mah aman. Oke. Okay. Velvet blue. Gua kira apaan? Aduh. Hati-hati. Lokasi ini di zaman PS2, gua sampai matiin PS2 gua waktu bocil. Cuma maksud gua enggak jangan kayak gitu lah, enggak gituin ya goblok. Males jam sekira tai. Oh ini nih kompor nih. Udah telur ada tikus pak. Aduh anjing. Ini kali bener. Yo mau getin gua lo, gua liat-liat. Gosong. Kayak kobo hideng. Aduh ini scene yang gua gak berani nih. Waktu itu ya, waktu dulu gua main. Waktu gua ngeliat saudara gua, soalnya serem banget. Tuan, apa spoiler kok ada regenerator? Astaga. Enggak, gua gak tahu. Ada apa? Ada apa penonton? Ada yang belum mencet tombol like, Bang Al? Aduh. Iya. Oh. Ada yang belum mencet tombol like. Oh, itu mah udah biasa. Bacot. Suka banget dan ini game ngagetin orang. Stick fire ya gue game. Knock knock. Ada orang. Kok sepi banget ya teman-teman ya? Kok dari tadi gue jalan gak ada yang ngalangin gue? Kok perasaan gue gak enak ini? Wah, itu apa? Baru juga gue bilang perasaan gue gak enak. Oh, halo. Ada merchant di sini, guys. Ngapain dia sembunyi di sini? Edward S. Kemudian sahur, yo, iyong, cry. Sebentar, item, di situ guys, depan guys. Ada musuh nih. Memek lo bau, anjing! Anjir kayak di PS2 coy. Aduh iya di PS2 ada zombie panas ya. Oh ada ikan. Oh I have
something I think you... Sorry toxic guys. Bukan kayaknya. Takut. Oh, Leon tuh harus berhati-hati, Pak. Jangan pernah lengah. Ketika kita lengah, kita mati. Gitu. Berarti mau mati dia lagi. Iya kan? Mas bro, gitu kan. Woi. Ruang cuci ternyata. Koper. Di ruang cuci ada gitu kok pembantu kayak apa? Di dapur kayaknya enggak sih? Eh, ruang cuci ya? Ruang cuci. Gua kira kompor itu. Iya sih kayaknya. Kita enggak boleh lengah. Ya, laki-laki itu enggak boleh lengah. Itu kenapa dia? Kok dia bisa terbak? Oh, dia mau kukus. Mau kukus. Mau kukus sesuatu, Pak. Tapi ternyata ya gagal. Ya apa dapur ini ya? Iya, Pak, dapur ini dewe. Oh, ini cek-cek sih, Rek. Oh, lumayan ya. Lumayan, ini kayak lumayan jenengnya. Oke, kita langsung ke sini. Ah, otop kaget aku. Apa sih? Aku mang yo kena iki, Ci. Ping loro aku kaget aku. Gak notice aku. Sing pertama mau aku, first impression ku kaget mau, ku boblik men. Oh, sik buka. Ah, ye, iwa, ye. Tengah hilang lagi. Coba. Ini apa nih? Resolnya harusnya ini kan. Nah. Wih, masih ada ternyata jump scare-nya. Oven man ya. Gue bener-bener lupa loh, kita kan lagi ada di dapur ya. Tapi gue lupa kayak ini kan harusnya ada di sini nih si oven man nih. Tapi bener-bener gak kepikiran sama gue. Oh, ini bisa dihancurin nih kayaknya nih. Gak bisa kipak. Wah, tikus nih. Kan gue dapat something gitu tikus itu bro. Mana lah. Wah, jing, zombie kebakar, goblok. Wah, zombie kena azab. Zombie kena azab. Bakar aja deh, belai. Gitu. Karena ngebangkitin mood itu bisa dengan ngemut juga, guys. Gitu. Mungkin ngemutin, apa namanya tuh? Permen, atau apa, gitu, ya kan. Tapi ya nggak. Seperti yang gue bilang tadi, puasa. Ya. Wah, apaan itu kocak? Kebakar dia. Astagfirullahaladzim. Alright. Agak kaget ya di sini ya. Semakin susah mati. Nih, yang tenang-tenang begini nih, mas banget sampai sumpah dah. Yo, dapat kristal. Apaan tuh? Tuh kan. Udah Ubit bilang jangan terlalu tenang. Hidup itu tidak boleh begini terlalu santuy. Aduh. Buset. Eh, tikus. Apa tuh? Enggak ada treasure deh kayaknya. Mana treasure deh? Ingat kok sih karma? Enggak, aku gak karma kok. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Woi. Wah, untung aku lagi megang pistol. Betul ya kan, auto nembak, weh bahaya ini, sumpah bahaya. Ini dipanggang deh. Ih, kenapa sih harus tempat sempit gini ya, anjir. Ini gak bisa masuk sini gitu kah? Ish. Velvet blue. Oh my god. Oh, brother! Richard! Dapur. Wih, suasananya kayak game yang topeng serem tuh loh. Kejar-kejaran, apa ya nama gamenya? Lupa guys. Kalian ingat kah? Kalau misalnya kalian tahu game yang thriller
dikejar sama satu pembunuh. Kaget coy. What is this creature? Kaget. Gak ada drop itemnya kah? Mari kita coba ikuti jalan ini deh. Kayaknya udah bener. Oh, ada the merchant. Artinya bakal ada something niche. Apa nih? Kaget bang. Untung refleksku kencang, ey. Koper lagi, koper. Masih harus membunuh Red dia. Aduh, Velvet Blue gue gak taruh penting guys. Gue butuh game yang ungu bro. Bangsat, kaget gue, bangke. Untung timing gue nembak GG juga guys. Nah. Gila kak, oh bisa bukan aja. Dapet hand grenade. Nah ini ada altar nih. Ini dia Velvet Blue. Artikus kalau ada quest dia bakal ini ya, kayaknya bukan quest, hilang dia soalnya. Kita lanjut kami. Ah, apaan tuh guys? What the hell man? Terpanggang dia. Oh no, cukup serem sih. Ini ada barang lagi. Musa kemana ini? Granat. Aduh, Velvet lagi. Lu terawih enggak jujur, Bang? Lah, enggak. Tadi kan gua live streaming, guys. Astagfirullah. Sumpah hampir mati gua dibuatnya. Manjim black bass enggak tuh ikan. Oh, ada sesuatu. Wah gentot. Sorry guys, toxic guys, kaget. Takarun gak tuh lootnya. Iyalah, Velvet Blue doang dikoperin. Anjing. Apa sih?